Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'ah bi uluhi fi darin amin. Wa ibnu sabil, dan ibnu sabil, anak jalanan, ya. Anak jalanan, ya. Jadi dia dalam perjalanan, dalam perjalanan, ya. Nah, dia dalam perjalanan kehabisan duit gitu. Wa huwa musafirun mujtazun bi baladi zakati aw munsi usafarin mubain minha walau linuzahatin aw kana kasuban. Wa ibnu sabili, dan ibnu sabil, wa huwa, dan dia itu adalah musafirun, seorang musafir. Dia adalah seorang musafir. Mujtazun, yang melewati, bibala di zakati, di negeri zakat. Di negeri orang lagi ngeluarin zakat. Lewat situ dia. Al-munsi'u safarin, atau ya, memulai musafir. Mubain yang mubah. Min hak daripadanya, daripada negeri zakat. Tapi enggak punya duit, gitu ya. Walau linuzhatin, sekalipun karena untuk wisata, nuzha, menyenangkan hati, ya. Wisata, sekalipun wisata, lagi kemana, lagi wisata gitu ya. Ada tujuan tapinya. Bukan pengembara, bukan lain. Pengembara tanpa tujuan lain. Wisata sekalipun wisata. Di tengah jalan habis duitnya. Iya. Aw kana kasuban, atau ada dia itu seorang pekerja. Lagi bekerja, ya, jauh dia punya perjalanan, kehabisan uang, duitnya hilang, Bapak. Bisa saja kan begitu. Tahun dirampok orang. Makanya kalau ada orang dirampok orang. Orang dirampok orang. Iya. Ada orang dirampok. Duitnya habis. Nah, itu dia butuh bantuan. Bikhilafil musafir li maksiatin. Lain halnya musafir karena maksiat. Nah, kalau dia musafir karena maksiat, habis duitnya. Nah, itu jangan ditolongin. Maksiat. Nah, biarin aja. Illa intaba, kecuali dia tobatnya. Kalau orang tobat kita bantuin, ya. Orang pengen berbuat baik, bantuin. Ini enggak bertobat. Udah berbuat jahat enggak bertobat. Malah cuek aja. Harusnya udah berbuat kesalahan bertobat, bae-baein. Berbuat salah sama orang tua bae-baein orang tua, berbuat salah sama guru bae-baein guru, ini malah muter-muter aja. Harus begitu, bae-baein. Berbuat salah sama Allah bae-baein Allah, nangis-nangis sama Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Udah berbuat dosa, berbuat salah, malah bikin salah lagi. Bukannya bagaimana berpikir supaya bisa dimaafin. Nah, itu kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Berlindung kita. Ya Allah, masih saja diberikan kita perilaku yang
kekanak-kanakan. Kita minta sama Allah supaya diberikan perilaku yang dewasa. Kita minta sama Allah, ya Allah, beri aku taufik hidayah-Mu ya Allah. Jangan suka berbuat maksiat ya Allah. Tuntun aku ya Allah. Wal musafiru li ghairi maqsadin sahihin. Atau juga li ghairi maqsidin sahihin, boleh begitu. Qasada yaqsidu. Dan musafir bagi salah, bagi tidak ada maksud yang sahih, jadi jalan-jalan aja. Ya. Pengembara. Kalha imi, seperti orang bingung. Jadi dia seperti orang bingung. Ya, tuh. Jadi orang yang pergi tanpa tujuan itu seperti orang bingung. Jadi enggak dikasih dia mah. Wa yu'ta, dan diberikan Ibnu Sabil kifayah tahu akan kecukupannya, maksudnya kebutuhannya dikasih. Diberikan kebutuhannya. Wa kifayah taman man ma'ahu min mamuni, dan kebutuhan orang yang ada bersamanya daripada yang ditanggungnya. Diberi ya, orang yang dia tanggung. Ya, dia punya anak juga, jadi dia pergi bersama anak-anaknya di tengah jalan, ya, uangnya dirampok umpama, atau uangnya hilang. Itu ada orang kayak begitu. Pernah ada satu saat, satu kejadian, ada orang duitnya hilang, enggak ada, habis duitnya. Dia datang ke rumah seseorang, ya, seorang guru ngaji. Ya. Dia minta duit kemana-mana, enggak ada yang kasih. Dia minta sama seorang guru ngaji, dikasih sekian. Dia terima kasih banget. Ya. Dia bilang nanti kalau sudah berhasil pengen datang lagi kemarin. Lalu dia pergi. Pergi lama sekali. Datang lagi ke keempat guru ngaji itu. Yang guru ngaji udah lupa siapa ini dia. Iya, saking tidak mengharapkan apa-apa sehingga lupa. Mengabarkan kalau dia sudah berhasil, masya Allah. Itu kita bantuin tuh, kayak begitu tuh. Orang lagi butuh bantuan, jangan kita selalu suuzon sama orang yang lain. Iya. Ai jami'a nafaqatan wa kiswatan zahaban wa iyaban, artinya seluruhnya. Jadi ya, kasih seluruhnya, seluruh kebutuhannya. Nafaqatan akan nafkah, wa kiswatan pakaian, zahaban ongkos pergi, wa iyaban ongkos pulang, dikasih semua. Iya. Kalau dia bawa anak kecil yang masih nyusu, ongkos iya, nyusu, beli susu ini buat susu dedeknya. Beli juga. Pakai Pampers, iya, ini beliin Pampersnya. Gitu. Semuanya tuh. Umpama itu ya. Kan bisa saja terjadi namanya musibah, kita enggak tahu. In lam yakun la'u bi tariqihi aw maqsadihi atau maqsidihi malun, jika tidak ada baginya di jalannya itu atau tempat tujuannya harta. Emang di jalannya itu enggak ada harta, atau tempat tujuannya enggak ada hartanya. Wa yusaddaqu bi da'wa safari wa kadza bi da'wa al-ghazwi bila yaminin, dan dibenarkan pada dakwaan musafir
dan begitu pula pada dakwaan, ya. Jadi pengakuan, pengakuan musafir, dia bilang saya musafir umpama. Begitu juga pada pengakuan, ya, pada dakwah, ya, perang bila yaminin tanpa sumpah, jadi dibenarkan walaupun enggak pakai sumpah. Pak, saya musafir, Pak. Saya kehabisan uang, Pak. Tolongin saya, Pak, gitu. Dia enggak pakai sumpah. Sumpah apa? Saya benar. Enggak mesti pakai sumpah juga dibenarkan. Oh, gitu ya. Nah, zaman sekarang orang mau bohong mulu gitu ya. Ya, kita jangan lihat itunya dah ya. Ya, tidak ada yang maha menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang gerak kakinya ke rumah kita, siapa yang gerakin? Allah, tinggal bagi aja, ada duit kecuali enggak ada duit, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Orang datang ya mau sekeluarga, duitnya enggak ada. Pak, saya kalau gua enggak ada duit, saya kerampokan, Pak. Ya Allah, dia punya bawa anak kecil. Datang ke rumah kita, mohon maaf, Pak. Saya pengen pulang, tapi ongkos kami enggak ada, Pak. Saya minta bantuannya. Nah. Bagi jangan tuh. Bagi, masyaallah. Bagi. Yang kita mampu bagi. Keperluannya tuh. Dia mau pulang, ongkosnya berapa duit? Kalau kita punya uang, bagi. Iya. Yeah. Ini saya ngomong begini bisa diuji sama Allah ntar nih. Yeah. Jadi jangan sampai kita punya uang, ada orang butuh padahal ada duit kita, orang bener padahal, itu jangan sampai kita enggak bagi. Iya. Yeah. Waistaradu minhuma akhadahu in lam yakhruj. Waistaradu, dan dikembalikan minhu daripadanya ma akhadahu, apa yang dia telah ambil akan dia, in lam yakhruj, jika dia enggak keluar. Mampir di situ tapi enggak keluar. Iya. Di situ aja, di diam aja di situ. Ya enggak. Ini yang mau melakukan perjalanan selanjutnya. Wala yu'ta ahadun biwasfaini, dan tidak diberikan akan seseorang dengan dua sifat, ya, bagian-bagian zakat, ya, enggak, jadi satu aja, gorim aja gitu ya. Ibnu Sabil aja ya. Na'am iya in akhadha fakirun bil gurmi fa'atahu gorimau u'tiya bil fakri li'annahu al'ana muhtajun. Iya. In jika akhadha fakirun, jika mengambil oleh orang fakir bil gurmi, dengan utang, dengan nama utang, saham utang. Iya, ada orang fakir, ya, punya utang, dia ambil tuh, dia menerima zakat atas nama utang. Lalu fa'atau, lalu utangnya diberikan akan dia, gorimahu, ya, kepada orang yang meminjamkan uangnya dikasih. U'tiya, maka dia diberikan lagi bil fakri, dengan nama bagian fakir. Kenapa? Li'anna ul'ana muhtajun, karena bahwasanya dia sekarang menjadi orang yang butuh. Jadi dikasih lagi tuh. Berarti dia dua kali dikasih tapi namanya beda. Atas nama, yang pertama atas nama penghutang. Ya. Yang kedua atas nama fakir. Nah, karena duitnya udah kagak ada. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Tanbihun.